Dalam 3 pekan, 5 orang pasien virus corona di Kabupaten Merangin telah dinyatakan sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit. Ramuan daun sungkai dan madu. Setelah hampir 3 pekan diisolasi di rumah aman, 5 pasien virus corona Kabupaten Merangin telah dinyatakan sembuh pada Rabu 9 September 2020. Hasil swab 2 kali kelima pasien telah dinyatakan negatif. 5 pasien yang merupakan satu keluarga ini telah diperbolehkan pulang ke rumah, namun tetap harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Percepatan penyembuhan pasien di Kabupaten Merangin diakui oleh pasien berkat perawatan yang baik dari rumah sakit. Pasien diberikan ramuan daun sungkai dan madu oleh pemerintah Kabupaten Merangin sehingga membuat tubuh pasien merasa lebih baik dan segar. Saya sangat terharu mengantarkan minuman yang berupa ramuan sungkai ya, yang sangat bermanfaat kali saya rasakan. Madu, ya. Ya, sama madu. Ya, saya rasakan sekali manfaatnya, Pak. Memang segar gitu di badan gitu kan. Bupati Merangin berharap ini merupakan kasus terakhir. Masyarakat Merangin diharap selalu mentaati protokol kesehatan. Berdasarkan data tim gugus tugas Kabupaten Merangin kembali nihil pasien virus corona. Dari 26 kasus virus corona yang ada di Kabupaten Merangin, seluruhnya berhasil ditangani hingga sembuh. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.